Cakrawala pemirsa, Anissa Dewi masih berbincang-bincang dengan tarot reader kesayangan kita semua, Mas Adi Iskandar. Segmen kedua, ini merupakan segmen terakhir untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di line interaktif 0317380885. Tadi saya sudah sama dibacain ya, tentang kesehatan yang ternyata kok benar ya. Jadi memang terbaca gejala-gejalanya. Tapi kalau untuk solusinya, kalau untuk yang sakit ya tetap ke dokter, ya kan? Psikolog atau yang berkompeten sebenarnya. Benar sekali. Tapi kalau untuk masalah-masalah seperti asmara, terus juga karir gitu kan, cocok apa enggak, perlu enggak ada budgetin batu loncatan dan lain sebagainya. Boleh dibacakan solusinya dengan menggunakan kartu tarot 0317380885. Baiklah, sembari menunggu penelpon dari pemirsa, bagaimana kalau kita tarik satu orang yang ada di sini untuk bergabung? Waduh, siapa? Siapa? Kamu? Boleh? Oh, boleh, 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 boleh. Mau nilainya jelek? Sini. Iya, kamu sini. Iya. Mumpung, kamu kalau ketemu Mas Adi di luaran, dipalakin loh. Kalau sini kan free ya. Oke. Okay. Udah gitu kapan lagi? Sini, ayo sini, buruan. Wih, lewat depan lagi. Kayak ganteng-ganteng aja, sini-sini. Tengah-tengah sini-sini. Tengah-tengah sini-sini. Mic-nya mana ya? Kamu ambil mic dulu, Gi. Ambil mic dulu, Gi. Belum nah, ya. Terah, nah, oke. Okay. Namanya siapa? Bawa. Kamu sobay banget sih lu. Ih, ini cuy, ini cuy. Nah. Tuh, lama banget gak nyala-nyala ya. Oke, bentar, belum, loading. Dah, namanya siapa? Yoga. Yoga. Oh, kamu suka yoga. Biasa kamu yoganya kayak gimana posisinya? Posisi yoga favorit? Itu olahraga. Oh, itu olahraga. Oke, baiklah. Kamu agak nyantai dikit, ya, bersandar gitu loh. Bersandar aja, iya. Oke, yoga. Kira-kira kamu ada masalah apa yang mau dibaca dengan kartu tarot? Elah, jangan logo di sini aja telepon. Udah kamu di sini dulu, jangan kemana-mana. Kita angkat dulu teleponnya. Selamat pagi, Cakrawala. Pagi, Mbak. Pagi, dengan siapa di mana? Dengan Nenden Fitria. Oke, dengan Nindin Fitria di Ponorejo. Nenden. Nenden, oke. Silakan. Ya. Selamat pagi, Pak. Ya, begini, Pak. Saya sudah single parent ini sudah 5 tahun. Belum mendapatkan jodoh saja nih Pak, kira-kira kapan nih Pak ya? Oh gitu, tapi selama 9 tahun itu ada yang spesial atau yang dekat nggak? 5 tahun? 5 ya Mbak ya? Iya, 5 tahun? Selama betul. Selama single parent itu ada yang ada yang dekat atau enggak? Enggak. Belum ada sampai belum sekarang. Iya, terus saya susah untuk membuka juga sih. Oh, gitu. Baik, ya. Oke, tapi kalau anak-anak gimana? Kebetulan anak saya welcome saja, Mbak. Oke, ada berapa anaknya kalau boleh tahu? Satu. Satu, umurnya? Iya, umurnya 11 tahun. Umurnya sudah 11 tahun, oke baik. Baik, Mbak Nenden ya. Kalau Mbak Nenden merasa cocok, Mbak Nenden bilang stop ya. Iya. Baik, mulai dari sekarang Mbak Nenden. Stop. Ambil 3 kartu nanti Mbak Nenden ya. Kartu pertama. Stop situ. Oke. Kartu kedua. Iya, stop. Kartu ketiga. Stop. Jadi pertanyaannya adalah kenapa masih belum ada yang dekat, Mbak ya? Betul. Iya. Ada Two of Cups. Two of Cups. Kartu ini mengindikasikan, jadi mohon maaf, ini karena divorce atau karena cerai meninggal? Divorce. Divorce. Masih ada sangkutan perasaan nggak dengan yang dulu, Mbak? Sudah tidak. Karena di sini kebacanya masih ada gitu loh. Jadi itu yang perlu dirilis sebenarnya.
Masih ada dari Mbak Neninya atau mantannya nih berarti? Dari kedua belah pihak sebenarnya masih ada ikatan. Iya, masih menyimpan rasa. Jadi sebenarnya sih boleh dibilang kalau memang mau mendapatkan seseorang yang baru harus rilis. Tapi mantan sudah berkeluarga lagi atau tidak, Mbak? Belum. Belum. Ini sama semua nunggu deh, jangan-jangan ya. Oke, sinetron aja, coba-coba lanjut. Kartu kedua. Ada sih sebenarnya orang yang dekat dalam artian ada net of coin di sini. Sebenarnya sih ada yang dekat, tapi karena kesibukan itu dan Mbak sendiri sudah sudah terbiasa jadi single parent. Jadi kesibukannya lebih apa namanya difokuskan ke pekerjaan, entah itu pekerjaan di rumah tangga atau mungkin Mbaknya sendiri adalah seorang wanita karir. Iya, betul. Jadi lebih-lebih akan sibuk ke sana. Dan kedepannya sih sebenarnya apa? Three of coin. Three of coin ini akan ada masa di mana akan datang beberapa orang yang mau tidak mau, wow, suka tidak suka harus memilih di sana. Langsung beberapa ya? Iya. Aduh. Tapi ya, itu ya. dalam waktu dekat kok, Mbak. Antara 1 sampai 3 tahun kalau ini ada three of coin-nya. Jadi perlu pasang radar juga mana orang yang akan benar-benar dekat. Tapi kalau yang di sini sih terbaca adalah orang yang sebenarnya cuek itu adalah orang yang perhatian dengan Mbak Nendennya. Oke, ya. Oke, Mbak. Oke, itu aja Mbak Nenden pertanyaannya. Kembali. Untuk karir ke depan gimana ya? Baik, ambil dua kartu Mbak Nenden. Kartu pertama. Stop. Kartu kedua. Stop. Seven of Swords dan Nine of Coins. Kalau boleh tahu Mbaknya di Markom kah? Atau di admin biasa atau di jajaran manajerial? Saya kebetulan di manajerial. Manajerial. Dengan manajer-manajer yang lain tidak berkonflik kah? Tidak. Berkonflik ini dalam artian untuk memacu ini bukan berkonflik secara pribadi, Mbak ya? Karena di sini kalau boleh dilihat di sini ada Seven of Swords. Ya, kelihatan baik-baik saja tapi sebenarnya persaingan di situ lumayan kenceng banget. Iya. Jadi tidak di disadari atau tidak disadari sebenarnya para manajer di situ ikut menyikut sebenarnya. Hanya memang secara kasat mata sih ya kalau pas lagi lunch bareng atau lagi ini sih memang enggak gitu. Iya, palsu banget ya berarti. Palsu banget, tapi sebenarnya ketika ada meeting atau brainstorming atau ini kelihatan banget dan apa ya kalau memang adu argumentasi untuk programku yang paling bagus. Jadi sebenarnya itu. Oke. Jadi sebenarnya sih kalau memang ya Mbak sendiri punya apa namanya? Punya fight yang benar-benar hebat ya dilanjut karena di sini hasilnya akan lebih berpihak ke Mbak Nendennya. Oh, itu lumayan ya sebandinglah ya, dengan usaha. Sebanding dengan ini apa namanya? Perjuangan tadi. Hasil tidak mengkhianati usaha. Oh iya, benar sekali. Alhamdulillah. Bagaimana Mbak Nenden? Berarti ini kalau untuk karir tetap di sana ya? Gak perlu lebih berpindah, baik sih, ya? Paling tidak apalagi kalau berpersaingannya dengan cowok, buktikan bahwa cewek juga tidak kalah fight dengan cowok. Bener, coba cowok suruh bersih-bersih rumah plus kerja, emang bisa? Yang jelas cowok tidak tahan kalau tidak tahan sakit, hanya sekali cowok bisa menahan sakit. Apaan? Waktu hitam. Iya benar. Mbak Nenden ya, gimana? Itu aja pertanyaannya. Oke, Mbak Nenden, semangat ya. Iya. Thank you. Waduh. Sekarang giliran korban kita sekarang yang belakang. Sekarang giliran kamu. Ya, kamu nanya harus sambil berpose yoga. Gimana? Oke, ada pertanyaan apa? Kamu jomblo enggak? Udah punya apa? Punya istri? Cewek. Oh, cewek bukan cowok. Umur berapa sih sudah punya? Iya, umur berapa sih kamu? 20. Hah? 20 kalau perempuan dan menikah itu sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Oke, apa ini, jadi yang mau ditanya apa ini? Karir aja. Ya. Oke, karir. Karir ya. Kocok dulu ya. Dikocok dulu ya, kocok kartu ya. Jangan lama-lama. Udah, nanti turunin 3 kartu deh. Terserah. Langsung ambil 3 kartu. Terserah kamu. 1, 2, 3.
Oke. Okay. Jadi dia naruhnya juga ini? Enggak? Oke. Okay. Pertama adalah Seven of Coins, kemudian Queen of Swords, dan The Emperor. Seven of Coins, jadi sebenarnya sih kalau boleh dibilang, untuk karir kedepannya, selesaikan dulu deh masa orientasi dan masa magangnya dan sebagainya. Karena kalau tetap dilama-lamain, itu sebenarnya akan menghabiskan materi, menghabiskan duit. Jadi kamu bagian apa sih? Editor. Editor. Jadi yang jadi salah-salah tuh kamu. Astar. Jadi sebenarnya kalau atau memang sudah selesai purna siswanya dan selesai. Sebelum selesai dan ada panggilan, mending diambil dulu. Diambil, oke. Okay. Bagaimana aku jangan sok jual mah? Gak usah pakai ini gitu loh. Karena sebenarnya sih kalau boleh dibilang mama sebenarnya yang punya dominasi di sini. Oh iya. Jadi sebenarnya sih kalau tidak selesai sih sebenarnya yang akan lebih cerewet dan ceriwis lebih ke ini gitu loh. Oke. Okay. Dan kedepannya sih kalau dia mau bener-bener ini. Coba deh kalau memang ada orang yang punya kuasa dalam artinya yang kenal nitip atau apa paling tidak magang dulu deh setelah di sini. Nepotisme. Bukan nepotisme, tapi paling tidak magang. Bukan tiba-tiba masuk untuk mendapatkan satu-satu pijakan yang benar-benar. Jadi training dulu, ya. Magang dulu gitu ya. Lebih banyak training dan lebih banyak tidak di satu instansi tapi beberapa instansi. Tapi untuk laki-laki memang kodratnya untuk menuruti kata ibu ya, sekalipun kamu sudah punya pacar ataupun punya istri, mama tetap nomor satu loh. Tetap nomor satu. Diturutin aja siapa tahu nanti kamu jadi sukses nantinya di Emperor kan tadi ya. Iya. Oke, barangkali mama ada koneksi? Ada? Oh, ciamik kalau gitu. Kok bener sih kamu tadi sebelumnya udah cerita-cerita enggak ya? Baru ketemu di sini. Yaudah, thank you Yoga. Sukses terus ya, dadah. Dadah. Ya, selamat. Oke, thank you. Bye. Ya, ini dia tuh editor satu ini. Sudah kamu sana. Ih, ngapain masih di sini sih? Masih kamera juga, ternyata dia narasis, Bo. Aduh, ternyata pertemuan kita dengan Mas Adi sudah akan berakhir. Durasi Mas Adi, iya. Sayang banget ya. Soalnya tadi penelponnya agak lama ya. Iya, tapi kalau untuk yang mau konsultasi secara pribadi, itu biasanya butuh seberapa jam sih? Paling tidak durasi palingnya 1 jam. 1 jam? Iya. Jadi kayak konsultasi sama psikolog gitu ya, per jam. Loh, ada penelpon lagi? Penelpon terakhir apa gimana nih? Kita angkat ya terakhir ya. Oke, selamat pagi Cakrawala. Selamat pagi. Pagi, dengan siapa di mana? Dengan Andre di Sidoarjo. Dengan Andre di Sidoarjo, silakan pertanyaannya apa? Saya ingin menanyakan jodoh saya ini. Oke, ya, Mas kan, Andro. Iya, saya kan jomblo 2 tahun gitu. Oke. Usia berapa Mas? Dapat, kan ingat umur gitu. Umurnya berapa? Umurnya sekarang 29 lah. 29? Iya. Oke, sudah matang ya seharusnya ya. Oke. Kenapa di opyak-opyak sama orang tua supaya segera merit? Iya, memang gitu. Oke, tapi sudah ada yang deket belum? Apa? Sudah ada yang deket? Belum ada juga. Belum ada dekat, belum ada pandangan ke depan sama siapa? Belum ada. Yang ditaksir ada nggak? Belum ada. Enggak. Enggak ada? Iya. Belum ada? Tapi iya. Orientasinya normal ya? Apa? Orientasi seksualnya normal ya? Yes, lupakan itu Mas. Jadi sekarang kartunya kita kocok. Nanti kalau Mas Andro merasa cukup bilang stop ya. Iya. Baik, mulai dari sekarang Mas. Oh, stop. Terjatuh, taruh di sini. Stop. Sudah. Belum. Oh, iya. Sabar. Mas Andro enggak sambil nonton TV Mas, streaming ya. Terus handphonenya dibuat telepon ya. Mas ambil 3 kartu Mas ya? Iya. Oke, mulai sekarang, kartu pertama. Stop. Kartu kedua. Kartu kedua. Stop. Kartu ketiga. Stop. King of Lightning, 9 the Seekers, oh the Seekers, 8 of Lightning. Mas, sorry ya. Jadi kalau jadi cowok mau deketin cewek jangan terlalu ceriwis deh. Kenapa? Jangan terlalu ceriwis atau terlalu cerewet deh. Jadi ketika ada cewek yang sudah mau deket,
jangan buru-buru apa namanya dikasih komitmen yang macam-macam. Yaudah kabur. Iya. Jadi jangan buru-buru langsung nanti kalau kamu jadi istriku kamu harus seperti ini bla 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 A sampai Z. Jadi mereka pasti akan mikir ini apa sih baru ketemu juga langsung begitu banyak persyaratan. Oke. Selanjutnya The Seekers. Sekarang sih memang ada sebenarnya yang lumayan dekat. Cuman masalahnya masih dalam pencarian Mas Andrew sendiri. Cocok nggak sih dengan yang ini? Ya paling tidak dirundingkan dulu deh dengan keluarga atau orang dekat. Minimal paling tidak kalau memang pengen tahu dengan dia keburukannya, tanya sama musuhnya deh. Tanya orang yang tidak suka dengan dia, pasti akan dapat informasi. Cocok banget dong kalau nanya sama musuhnya. Itu akan lebih membantu Mas Ando untuk, oh ternyata calonku ke depannya, itu kejelekannya seperti apa. Iya, bisa menerima apa dengan ini. Age of Lightning. Jangan diambil ini deh, diambil terlalu dalam banget. Kalau toh memang jodoh, itu tidak akan kemana kok mas. Jadi dalam artian, ya sambil menyelam minum air juga, paling tidak sambil mencari juga, mas juga membekali diri juga dengan rumah, dengan ini gitu loh. Ketika mas sudah mapan, tidak ada satu cewek pun yang akan menolak mas. Waduh, tapi bentar, ada kartu yang jatuh tadi waktu dikocok. Yang jatuh ini, mas terlalu terbebani dengan syarat-syarat yang buat mas sendiri sebenarnya itu sangat muskil untuk dilakukan. Syarat jadi apa? Ya itu tadi, istriku nanti harusnya tinggal masuk rumahku saja. Istriku nantinya bukan sebagai wanita jadi, karir. Apa syarat ya? Untuk diri sendiri yang terlalu berat dan itu sebenarnya yang harus dikompromis dengan mas sendiri. Oke, bagaimana Mas Andro? Oke, ya. Semoga cepat menemukan jodoh ya. Berarti harus bisa berkompromi dengan diri sendiri dulu ya Mas Andro ya. Thank you. Aduh, terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung tadi bersama kami. Tapi yang belum bergabung, mohon maaf ya. Tapi minggu depan Mas Adi akan kembali hadir untuk menyapa pemirsa semua di rumah. Thank you Mas Adi ya. Terima kasih. Abis ini kan sibuk banget ya Mas Adi ya. Iya, sibuk di belakang. Oh iya, baiklah kalau gitu. Untuk Anda juga pemirsa, talkshow pertama memang sudah selesai. Namun Cakrawala masih akan hadir sampai jam 12 nanti. Kira-kira informasi apa saja yang akan kami share di segmen selanjutnya. Jangan ganti channel televisi Anda, tetap bersama kami di Bios TV aja. Saya selalu memberi mereka minuman Bel-Bel coklat susu. Minuman segar untuk aktivitas besar, menjaga tubuh tetap prima untuk aktivitas berikutnya. Buat ayah yang hangat-hangat. Bola aku. Bola ayah. Bel-Bel coklat susu. Mantap coklatnya. Wow, susunya. Menyajikan komedi masa kini. Legawanteng aku ya. Ganteng. Aku dah. Pancet. Dikemas dengan lawakan khas Surabaya. Namanya keletupan. Kebetulan. Tahu isi atau ayam? Tahu isi montong. Iya, tapi itu kan terus. Jerunya tipis. Enggak tau. Tapi maksudnya apa? Dikisorin mulu. Kos, komentar sambil tertawa. Emerging economies, which so desperately need design skills.